Ya, hai Sips. Sekarang kita lagi mau bikin sesuatu. Aneh banget ya. Ya, hai Sips. Balik lagi bersama Solo Kendor. Karena Kindernya belum datang. Jadi hari ini kita mau produksi konten promo buat salah satu produk yang kolaborasi sama kita. Hari ini yang bakal jadi direkturnya Mario lagi. Kayaknya Blue Dealer udah mulai rame karena mulai datang orang-orangnya. Bapak Direktur, hari ini kita mau bikin apa Bapak Direktur? Mau bikin buat Project. Oh parah, ini gak boleh ya. Gak boleh kayak gini. Ini ada, ini mau sulap. Sonya ya? Iya, ini talent kita yang baru ini. Kita mendatangkan kembali Sonya. Oh my god. Iya, kan oh. Mau sulap. Oke, okay, oke, okay. coba. Kenapa? Oke, okay, oke okay. Tolong, sebenarnya segini aja ya. Jangan. Oke, okay, siap. Okay. 3 2 1 Wow, wah, jadi Mas Soleh. Oke, okay, jadi kita mau ngeset ruangan ini ya. Iya, jadi ini. Ya pokoknya kita punya inilah konten kolaborasi lah. Konten kolaborasi. Produk minuman sehat. Minuman sehat di kala pandemi dan Ramadan di tahun ini ya. Mumpung lagi Ramadan kan kebetulan kan biasanya kan mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh mabuk. Tetap buat dulu bulan ini. Kita harus mensupport healthy lifestyle. Ya, healthy lifestyle. Oke, yaudah. Jadi kita sekarang lagi beres-beres. Jadi ntar catnya akan dipakai adalah ke bagian sini. Yang nanti gudang-gudang ini bakal kita rombak lah. Kita rombak. Jadi sebuah ya ada tantangannya. Karena beberapa orang ini yo kadang kaget datang ke Froneon. Studionya yang mana, Bang? Nah, ini sih studio Froneon kayak gini sebenarnya. Kok kayaknya ini ya, Bang, luas padahal sempit. Anda kenapa? Jadi gabung Froneon kan? Ya, kenapa gitu? Katanya kata Uki ditawarin. Hah? Kata Uki lu ditawarin. Ditodong. Eh, lu masuk Froneon enggak? Itu ngomong dulu kualifikasi jadi enggak? Ditunggu ya. Ya jadi ini talentnya sudah datang ya, jadi dua kendor lagi ini udah. Jadi hari ini lu berperan sebagai apa ki di sini, udah tahu belum? Dokter Tibob kali kayaknya. Dokter Tibob. Iya. Dia jadi apa ki di sini ki? Jadi apa di sini? Ya namanya dokter kan berarti saintis mungkin. Saintis ya. Iya. Tibob Centurion. Nah, di sini ntar udah set-set kaos-kaos nih. Apa, oh ini ya Bang, merch baru ya ini? Merch baru. Kapan Bang luncur nih? Launchingnya ya, kapan? Kalau sudah keluar berarti. Kalau diluncur ya berarti sudah keluar. Tuh, ini original. Original ya. Ya udah, jadi ini kita sudah melakukan beberapa adjustment di set kali ini. Udah berubah lah ya sama yang tadi kan, tadi agak berantakan. Ini udah dipindah-pindah sedikit-sedikit lah ya. Ntar ini bakal diisi sama beberapa lampu neon. Yang nanya kita itu pakai neon modelnya kayak gini nih. Ini neon TL ya, yuk. Ya ini TL. TL. Jadi kalian bisa beli ini di ya e-commerce kesayangan kalian sendiri ya. Mau warna hijau, oranye itu ada sih harusnya. Atau mau ya, langsung ke Mangga 2 bisa. Kan? Ya sekarang ini lebih murah sih. Berapa ini? 30.000. 30.000. Terus kan kalau ini masih jelek ya, yuk. Ini masih ini tuh masih penyok-penyok gini nih jadinya nih. Seng. Terus kita ada beli yang baru itu bahannya dia. Gua nggak tahu sih ini namanya apa. Cuman ini rasanya sih lebih ini sih lebih lebih awet. Lebih awet ini. Coba injek-injek ya. Waduh, jangan gitu. Oh, kayak gitu sih. Itu plastik sih. Jadi enggak gampang penyok gitu. Lebih awet ya. Ya ini siapa nih? Siapa nih? Ini gitu. Apa ya? Itu ini yang aja sih. Itu. Ini yang penting, yang ini itu enggak penting lah. Karena kita ngapain nih? Ini lagi meracik. Meracik ini apa ya? Bikin glass-nya Breaking Bad gitu nih itu. Keren banget nih kalau di slow-mo. Keren nih. Ya. Ya. Udah jadi nih ki setnya. Ya, sip. Jadi ini set kita untuk bikin video. Video kolaborasi ini ceritanya ya. Kolaborasa. Jadi Froneon bekerja sama dengan Hello Daily. Iya. Membuat konten promo eksperimental. Jadi ini kita temanya adalah apa tuh namanya? Lab gitulah ya. Iya, lab. Bermain rasa dari buah-buahan ini untuk menjadikan sebuah apa jus ya? Cold press jus. Beda antara jus dan cold press. Cold press. Itu apa, tolong jelaskan? Jadi cold press jus itu sebuah bentuk metode membuat jus, tapi kalau jus kan biasanya di blender ini mesin press gitu, jadi vitaminnya nggak rusak. Kalau cold brew itu yang punya Pak Anton. Pak Anton. Anton Raya. Rumahnya sih itu datang. Pak Dimas kemarin ngapain berarti? Dimas Galer. Gatel soalnya. Oke, berarti ini kita
Ini ya kira-kira ini kita pakai apa ini make tipsnya itu buat teman-teman. Ini kan sebenarnya kita produksi juga low budget lah. Cuma budget. Low budget ini ya. Ini enggak nyampe di bawah. Enggak nyampe 150 juta. Enggak nyampe 150 juta. Enggak nyampe 150 juta. Ini masih murah lah kalau di produser saya masih murah lah. Masih murah lah. Masih ya. Bisa saya atur-atur banyak. Ini kita pakai ini namanya plastik cor. Bisa ditemukan plastik cor itu. Temukan di apa toko bangunan bangunan terdekat ya. Iya. Buat kalian yang mau estetik-estetikan, ya bisa lah pakai ini modal berapa duit ini, Mik? Ya, tergantung per meternya sih yang tergantung ya. Ini bapak, ini bos kita sibuk banget. Sibuk? Iya, banyak dari tadi. Ngurusin duit soalnya. Ngurusin duit. Tuh, lebih lagi nih bayar produksinya. Aman-aman. Ya, jadi ini belum kita set, ini bagian ini sini ya. Belum di-set. Belum di-set. Jadi mau di sini, nanti nantinya itu akan di VFX oleh Mr. Ginur. Iya, Ginur katanya mau bikin ada naga jalan di tembok. Wow. Nah, sama konsepnya buah naga. Enggak gitu. Buah naga tapi naga. Apa salah itu? Naga kepalanya buah. Ya, makin susah. Ini tadi katanya Uki mau bawain TV tabung. Iya. Yang buat bukan TV tabung. Bukan. Ini TV tabung, Ki. Pada masa saya orang kaya pakai itu. TV tabung enggak gini, setahu gua ada. Ini TV flat zaman dulu kali. Ini loh. Gua ingat begini nih. Angkat. Ini tidak segini. Ini masuk flat hitungannya ya. Ini orang kaya. Zaman dulu kali ya. Tabung orang kaya. Enggak punya sih gue ini. Kayak gue keterin heran. Ini TV tabung sih, iya TV tabung. Wah. Beda dari pandangan. Jadi ini ntar VFX-nya lu bakal tambah apa key marking gitu enggak, Ki? Gini aja lah. Susah-susah amat. Pakai apa nih lo? Ada sini self adhesive label. Label. Ini apa sih fungsinya kayak gini-gini? Fungsinya buat trackingnya lebih gampang. Oke, okay, buat tracking. Iya, paling nanti saya suruh still aja. Jadi ya udah biasanya kan bikin plus-plus gitulah ya. Ya udah tinggal dibikinnya. Kalau nggak, kalau malas ini saya sih nggak perlu yang plus-plus banget lah. Taruh aja. Ini penting banget sih sebenarnya atau sebenarnya ini cuma kayak formalitas aja. Oh, ini buat ya. Sebenarnya bentuknya apa aja? Sebenarnya kan kalau misalkan ini layar nih, yeah. Kan kosong nih kalau mau lu nge-track di sini kadang suka nggak dapet nih. Mendingan jadi ini yang ini kan kalau hitam nih. Kasih warna yang kontras di sini. Biar kedetek biar ya. Kedetek biar gampang ngelihatnya. Oke. Okay. Cuman gua maunya sini ada lampu nih sebenarnya. Di belakangnya. Iya. Kan masa enggak ada refleksi. Kita kasih lampu. Kasih led neon. Iya. Bapak produser kita dari tadi paling sibuk sih sebenarnya. Puasa kan, Mik? Puasa dong. Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini Bapak eksekutif produser kita. Apa ya? Gimana Pak? Settingnya udah cukup ya Pak? Keren lah keren. Keren ya Pak. Itu TV tabungnya. 150 juta Pak kalau bisa Pak. Gimana kalian? Jakarta. Kebanjiran. Hey, jangan di shoot. Lagi ganti baju lagi ya Kak? Gak boleh ya? Maaf. Kayak gitu. Ya jadi sekarang talent-talent kita ya sedang berganti. Betul. Ya. Ada saudara Mr. Kinur. Ada Mr. Kinur dan saudara Miss Sonya. Miss Sonya. Jadi mereka di sini. Eh jadi shoot lagi ganti baju. Ah, udah berapa kali tuh. Jadi sekarang kita mau take apa nih, yo? Kita mau take adegan pertama. Adegan pertamanya ngapain? Masalahnya mulai dari jam 10 pagi. Sekarang sudah jam? Sekarang sudah jam 7 baru mulai. Wah, tidak bisa fokus dulu. Ya emang gitu sih, kalau syuting itu kan emang tidak bisa diburu-buru ya. Jam 7. Harus menjaga semua mood kru-kru, dari produser sampai yang punya-punya project juga kita harus jaga juga tuh. Jadi ya sudah lah. Betul. Kalau emang sudah siap ke jam 7, ya jam 7 syuting. Oke. Gue potong-potong dulu ya. Bar. Gue banting dulu. Sabar, abis buka. Nah ini kondisi ruangan Fronion gara-gara bermain asapnya tidak terlihat apa-apa ini seperti lagi syuting film ini ya demis jangan di shoot lagi ganti baju. Konsisten banget dia ya. Minta digantiin baju guys, ayo kita gantiin baju ya. Ini coba dinyalain lampunya Daki, ini kondisi ruangan ya setelah kita bermain. Waduh. Ini sungguh tidak tidak efektif ya. Dijamin tidak konten. Apa ini? Kayaknya ini kebanyakan sih, kita kebanyakan. Ini asli dari apa, Ki? Dari ini kan? Astagfirullah. Apa ini? Lu pakai insektisida, Ki. Bukan pakai ini? Ki, ini cuy. Bukan ini ya? Bukan. Wah, parah lu, Ki. Nggak gitu, Ki. Cara mainnya nggak gitu, Ki. Malas gua, Ki. Bang Ben udah bisa bermain ya di sini ya. Jago Bang Ben sekarang. Suka gua. Rolling. And action. Yo.
Gak keluar tadi efeknya. Dan yuk. Ayo, udah nih yuk. Udah. It's a rap nih yuk. It's a rap tapi krunya sudah tidak ada semua ini. Udah tidak ada semangatnya. It's a rapnya Froynen tuh enggak pernah seru. Enggak pernah seru emangnya kita gini-gini aja sih. Coba gimana, Pak? Kenapa tuh? It's a rap. Belum selesai. Masih ada revisi dari klien. Udah nih, jadi ini set terakhir kita ya. Iya, jadi kita tadi sempat foto-foto ya, nanti mungkin nanti bisa dimunculin kali ya hasil fotonya. Terus akhirnya buat tadi yang nggak tahu, ini kita bikin ini sebenarnya bro, ini tuh apa namanya tuh jus dari kombinasi buah gitulah intinya mah. Jadi ini adalah hasil kolaborasi Froynion dengan Hello Daily. Jadi Hello Daily adalah produk jus asli ya. Jadi buat kalian semua yang mau membeli ya, bisa langsung cek Hello Daily dan Instagramnya Froynion, atau kalian bisa klik link di deskripsi kali ya. Karena rasanya ada 4. Ada 4 varian rasa. Soalnya tolong promosiin dong, jangan lupa untuk beli. Ya. Beli apa? Ini. Okay. Oh ya, jangan lupa untuk beli Hello Daily. Udah. Hello Daily X Froynion. Oh ya, X Froynion. Ayo lagi. Perang diri dong sebagai anggota. Enggak mau, jangan gue sendiri, mah. Sini. Enggak mau, udah bosan. Help. Ya, apa aja. Oke, jadi jangan lupa, sabar, gue ganti kacamata dulu biar keren. Jangan lupa beli Hello Daily X Froynion di toko-toko terdekat. @hellodaily.id. Kita ada hampers package gitu. Enggak ada dotnya. Oke. Okay. Jadi ada sticker pack, ada greetings card. Jadi khusus 2 ukuran size 500 mili. Dengan varian rasa terbaru, racikan. Jangan dibuka, bro. Bener, jangan dibuka, nanti ketagihan. Jadi buat kalian yang beli package ini, bakal ada kesempatan semacam ini. Kita kayak ada golden ticket. Betul, gitu ya. Betul, ada golden ticketnya. Jadi nanti ada kupon-kupon tersembunyi, coba dicek. Siapa tahu ada, kalian langsung hubungi kami, kita janjian, kita bikin konten. Oh, itu dapat golden ticket ya? Hah? Dapat golden ticket. Betul. Kalau nontonnya sore, jadinya golden hour. Boleh lah Niki, soalnya kita susah. Jadi kalau yang setuju Sonya jadi Froynion team, komen di bawah dan beli Hello Daily X Froynion. Ya udah kelar, dah it's wrap. Woo! Ramein dong, jangan gue sendiri. Emang gak pernah seru anjing ya lo ya, kita it's wrap tuh gak pernah seru. Iya, it's wrap. Udah lah, gue sendiri lah yang rap. Ya, dadah sendiri. Dadah. Sar, lu kan gak bisa gua, Sar. Kenapa? Lu kan gak bisa gua, ambil lu di...